ada gak teman-teman yang bikin kamu gak nyaman? Ada tuh. Mungkin kali kakak kan orangnya ceplas-ceplos. Kakak tapi yang gak pernah ngomong kayak gitu. Tapi yang gak pernah ngomong kayak gitu. Nah, menurut kakak biasa-biasa aja, tapi kan orang kan ada yang gampang tersinggung kak gitu. Yang bunda mau kakak tuh lebih ngejaga. Karena kadang suka ngeri sih ngedengar kakak kalau udah nyeplos-nyeplos enaknya aja. Tapi kan aku gak sadar kadang. Mas, kalau bunda punya anak yang ceplas-ceplos, sisi baiknya berarti dia anak yang asertif, dia tegas, dia berani. Nah, yang bisa bunda lakukan, pertama harus ngajarin anak rem dengan cara tarik nafas. Yang kedua adalah ajarkan anak untuk peka dengan sekitarnya. Dan yang ketiga, buat anak ngeh kalau ada temennya yang menyinggung dia dengan kata-kata ceplos-ceplosnya, apa yang akan dia rasakan?